situ nanti masuk antri. Tuh, aku buka lagi koper yang kemarin dan sekarang aku mau packing koper yang ini dan ini barang bawaanku. Tuh, yang di kasur juga. Hai, balik lagi sama aku, Rohmalia di Putri. Ayo semuanya jangan lupa pencet tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Rohmalia. Hari ini masih pagi banget, jam 8. Aku siap-siap mau pergi ke klinik buat PCR test. Ini aku udah pakai abaya, udah bawa tas, udah bawa masker. Aku lagi nunggu temanku. Sekarang kita pakai dulu maskernya. Oke, aku udah pakai maskernya. Sekarang kita keluar. Kita ke reception buat check out dan tunggu temanku buat jemput. Oke. Hari pagi ini Riyadh cuacanya hangat, seperti yang kalian lihat, cerah ya, bagus. Aku deg-degan, guys, asal kalian tahu untuk PCR test, karena kan biasanya aku swab dari tenggorokan, nah ini dari hidung. Aku takut karena kata beberapa orang yang belum pernah, itu tuh sakit banget dan rasanya selangnya itu kan sampai sini katanya panjang banget, makanya aku deg-degan. Terus aku tanya ke temanku juga gimana triknya buat PCR, katanya tarik nafas pas mau dimasukin selangnya terus hembuskan pelan-pelan. Tapi aku tetap deg-degan, takut ingusnya keluar. Dan hari ini tuh aku sibuk banget guys, habis PCR test aku harus buru-buru balik karena aku ada flight ke Dubai. Jadi insya Allah hari ini tuh akan sibuk banget. Doain aku ya guys, tapi alhamdulillahnya hari ini aku lagi gak puasa, biasa jadwal libur. Jadi insya Allah aku kuat, cuma aku gak kuat nanti ngantuknya. Entah mengapa aku tuh kalau diajak suruh terbang tuh selalu ngantuk, tapi giliran di kompon tuh gak terlalu ngantuk. Memang, gak tau lah. Gitu deh pokoknya. Dan ini aku udah deket reception, aku mau check in dulu ya, check out. Doain aku ya guys, semoga PCR-nya lancar, hasilnya juga negatif. Jadi aku juga insya Allah mudik tahun ini tuh lancar jaya. Aku udah di luar, udah nunggu temenku telepon katanya udah deket, sebentar lagi dateng. Oke, nanti aku videoin kalau udah sampai di labnya, di medical. Tapi kalau nggak bisa aku videoin, aku ceritain aja ya guys, gimananya. Pokoknya doain aku semoga PCR ku hari ini lancar, hasilnya baik, negatif. Ikutin terus hari ini ya, aku ya. See you. Aku udah sampai guys, ini kliniknya. Aku masuk dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. PCR lantai 2. Oke, aku udah sampai guys. Ini lagi antri dulu. Di situ nanti masuk, antri. Bisa antri. Selesai cepet, alhamdulillah nggak ada antrian. Ya ampun, sakit banget hidungku. Oke, sekarang aku turun. Tadi gak boleh divideoin, aku udah tanya aku boleh videoin atau enggak, katanya gak boleh. Kicu. Dan ini aku udah di lift lagi. Hasilnya insya Allah besok pagi 24 jam.
and pakai SMS nanti dihubungin atau pakai WhatsApp gitu. Harganya totalnya hasilnya harganya 222 rial. Sebenarnya aslinya itu 193, cuma ditambah pajak jadi 222, totalnya jadi sekitar dirupiahin 850.000. Oke, ini aku udah di luar, aku mau telepon temanku, mau balik ke kompon. Aku udah balik ke kompon. Sekarang jam 9.30 pagi, tapi ini tuh panas banget. Dan habis ini aku mau langsung siap-siap buat terbang. Tentunya aku tidak akan videoin pas lagi terbang karena itu mustahil dan haram hukumnya, dilarang bagi seluruh umat hamba-hamba udara. Dan kalian ikutin terus kegiatan aku hari ini karena aku nanti habis pulang terbang insya Allah akan packing untuk tahap akhir. Jadi ikutin aku aja terus guys. See you ya nanti malam. Yuhu, selamat malam. Aku baru aja pulang terbang dari Dubai. Dan yang seperti aku janjikan tadi pagi, aku mau ajak kalian untuk packing yang terakhir atau packing yang kedua. Ini tuh banyak banget, gak banyak banget sih. Aku gak ngerti cara packingnya gimana. Yang benar, kalian lihat sendiri deh. Pasti bingung, aku aja bingung. Tuh, aku buka lagi koper yang kemarin. Dan sekarang aku mau packing koper yang ini. Dan ini barang bawaanku. Tuh, ini kasur juga. Gak tahu ya, muat atau enggak. Semoga aja muat ya guys. Mari kita coba. Bantu doa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini koper yang tadi udah aku buka. Mungkin aku akan masukin ini dulu, oleh-olehnya ke sini semua. Terus kita lihat gimana muat atau tidaknya ya guys. Doakan aku. Bisa seperti ini, aku sangat membutuhkan Cici Gaby. Akhirnya masuk semua. Ini yang terakhir. Jadi aku udah selesai nih. Ada dua koper besar, satu koper kecil ya. Aku kasih tahu nih ya guys, aku unjukin ke kalian. Satu, udah isinya macam-macam, aku gak ngerti apa aja, pokoknya banyak. Ini koper kedua. Dan ini koper ketiga. Koper ketiga aku masih nyisain buat nanti sepatu, sepatu kerja aku. Dan untuk di, gak tahu di antara koper ini sama ini, aku akan nyisain buat naruh skincare. Karena skincareku belum masuk ya. Jadi, begitulah ya. Oke guys, akhirnya aku selesai untuk packing-packingnya. Aku pusing, pusing banget. Ini mau aku tutup nih kopernya, tiga-tiganya. Terus, abis ini aku mau makan, mau mandi, terus mau tidur. Aku capek banget abis pulang terbang. Langsung packing-packing ini, karena besok takutnya gak sempet. Karena aku harus masih ada pekerjaan lainnya. Dan doain besok hasil PCR-nya keluar besok pagi, semoga hasilnya negatif dan aku bisa mudik. Doain ya guys, mudik tahun 2021 ku ke Jakarta, ke Indonesia, ketemu sama ibuku, sanak saudara.
itu lancar jaya ya guys. Terima kasih udah ngikutin kegiatan aku dari pagi ya guys, dan sampai saat ini juga. Dan jangan lupa dibantu share video aku ke teman-teman kalian, ke sanak saudara dari Sabang sampai Merauke. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Aku tayang setiap hari Rabu dan Sabtu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.